Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Daerah Iskandar Muda, Nyonya Ririk Hasan, memimpin kegiatan Tradisi Bukit Sanggamara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Kodam Iskandar Muda pada tahun 2022 di Bukit Sanggamara, Matai, Aceh Besar pada Rabu 30 November 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-66 Kodam Iskandar Muda pada tahun 2022 dengan menempuh jarak sejauh kurang lebih 1.500 meter dari titik start lapangan Golf Driving Range Rindam Iskandar Muda menuju ke puncak Bukit Sanggamara dengan ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut. Sanggamara. Sanggamara. Mari. Kegiatan yang diikuti oleh para pejabat utama Kodam Iskandar Muda ini kedepannya akan menjadi tradisi yang harus dijalani oleh setiap prajurit Sanggamara, baik itu perwira, bintara maupun tamtama, agar memiliki rasa kebanggaan dan kecintaan menjadi prajurit Sanggamara sejati di Kodam Iskandar Muda. Di puncak bukit tersebut juga dilaksanakan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan pesejuk sebagai ucapan rasa syukur dan permohonan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Kodam Iskandar Muda dapat melaksanakan tugas di bumi Serambi Mekah dengan baik, lancar, dan aman. Acara tradisi Bukit Sanggamara merangkai peringatan hari ulang tahun Kodam yang ke-66. Saya selaku Pangdam mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak yang mendukung dan berkontribusi terhadap kegiatan ini.